Bersamamu minggu ini memaparkan kisah keluarga Dian Wahyuni Abdul Wahid, 40 tahun, dari Gombak, Selangor. Dian dan suami Khairul Nizam Rozlan, 42 tahun, diceriakan dengan kehadiran 6 orang cahaya mata. Nur Diana Khairul Nizam, 19 tahun, Nur Hakim Khairul Nizam, 18 tahun, Nurul Ain Khairul Nizam, 15 tahun, Nur Alif Haikal Khairul Nizam, 13 tahun, Nur Alif Hazwan Khairul Nizam, 9 tahun, Adam Mikael Khairul Nizam, 8 tahun, dan seorang cucu, Nur Ariana Alisa Muhammad Hazru, 2 tahun. Tana. Sekilas pandang, wanita genin ini nampak seolah-olah tenang dan ceria. Namun, hakikatnya, dia memendam pelbagai kisah suka dan duka kehidupan sebagai seorang ibu. Diuji dengan masalah kesihatan suami, Dian kini mengambil alih tugas suami untuk mencari nafkah buat mereka sekeluarga dengan mengambil upah menjahit baju. Walaupun menerima zakat sebanyak RM500 sebulan, tetapi masih tidak mencukupi kerana wang itu digunakan untuk membayar sewa bulanan rumahnya. Ya, Kak cakaplah dengan dia tak perlu risaulah sebab saya ada kan. So saya selagi saya mampu, saya besarkan anak-anak. Katakan saya cari rezeki katakan. Sebab itulah dulu akak belajar menjahit, akak dulu menyesalah arwah ayah kakak cakap, "Tulang kau tak nak belajar betul-betul dulu. Cuba kalau belajar dah hidup macam orang lain," katakan. Memang kata-kata tu memang terkesan dengan akak sebab arwah dah tak ada kan. Kalau aku dulu belajar betul-betul menjahit, dah tentu hidup tak susah kata kan. Sekarang alhamdulillah lah, walaupun benda tu terlambat, terlewat, tapi akak tetap orang kata bernekad, okey aku nak juga belajar menjahit. Suatu hari tu akak jumpalah dengan seorang ni, nama dia Akma. Dialah dengan dialah akak orang kata dia ajar akak daripada A sampai Z menjahit. Dia tidak menyangka mesin jahit peninggalan arwah ibunya telah menjadi sumber rezeki buatnya kini. Mujur, dia mendapat majikan yang sangat prihatin akan keadaan keluarganya. Dia diberi kelonggaran untuk menyiapkan baju yang ditempah pelanggan di rumahnya sahaja. Akak mengambil upahlah. Akak ambil dengan toke, dia dah siap potong, dia akak letak sana jahit tepi, dah siap-siap semua akak bawa balik, akak menjahit dekat rumah. Prihatin dengan usaha dan pengorbanan isteri membantu mencari nafkah keluarga, Khairul akan menghantar ke mana sahaja Dian ingin pergi, memandangkan isterinya tidak boleh menunggang motosikal. Terletak kira-kira 15 minit dari rumahnya, di sinilah tempat Dian mengambil upah menjahit pakaian. Setiap 2 hari sekali, Khairul akan membawa isterinya ke kedai baju yang berhampiran dengan rumah untuk menghantar tempahan yang telah disiapkan oleh Dian di rumah. Biarpun upah yang diperolehi tidak menentu, Dian tetap bersyukur. Akak ni dia kerja dengan saya dah lama, dalam 4 tahun lah, saya rasa 4 tahun lebih. Dia selalu ambil kain dari sini, dia bawa balik rumah, dia buat dekat rumah. So dia tak boleh lah, dia kata kalau dia buat kat sini, dia kata susah dekat rumah, tak ada nak buat kerja rumah semua, dia kata kan. Kalau duduk kat kedai, dia kata satu hari tak boleh, dia kata. So saya rasa tak apalah kak, akak bawa lah kain, akak bawa lah balik rumah, saya cakap kan. Akak buatlah dekat rumah, saya cakap. So dia dalam macam 2 hari sekali, dia datanglah ambil kain. Dia satu lay baju tu, dia tengok-tengok fesyen baju lah. Kalau macam baju biasa tu, dalam sepasang tu saya gunting, saya bagi alat-alat jahitan semua, dia tinggal buat saja. Saya bagi macam RM18, ada yang RM20. Dia macam-macam lah. Apa fesyen baju tu dia buatlah. Sudah menjadi rutin biasa bagi Dian untuk memasak sendiri di rumah. Meskipun dapur rumahnya kecil, ini sedikit pun tidak menghalang Dian untuk memasak bagi menjamu suami dan anak-anaknya. Wanita ini percaya dengan memasak
dapat mengurangkan kos perbelanjaan memandangkan dia mempunyai anak-anak yang ramai. Dian sekalipun tidak pernah mengeluh penat selepas seharian melakukan kerja-kerja rumah. Selagi kudratnya ada, dia akan tetap membahagiakan keluarganya. Dari segi kewanganlah, selalunya pun dulu, Kak cakap tu serang, dulu anak selalu penting sekolah sebab tak ada duit belanja sekolah. Memang itulah, kewangan itulah sebab anak pergi sekolah, ada yang kecil sekolah agama, pagi, petang sekolah rendah kan. Memang kata selalu pontenglah. Kadang-kadang dia punya yuran sekolah agama pun selalu tertunggak. Kalau ada orang pihak yang boleh membantu akak, itulah akak nak rumah. Orang kata yang selesa kan sebab anak akak ramai kan, dengan cucu pun ada, menantu semua duduk sini kan. Akak mengharapkan itulah, sebab tu harapkan untuk inilah anak-anaklah. Untuk pembelajaran diorang kan, yang anak akak pun seorang tu nak sama belajar. So nak memerlukan kos yang sangat tinggi. Itulah akak harapkan, itu je lah. Akak tak ada harapkan untuk diri akak, tak ada untuk suami pun. Hidup bagaikan putaran roda. Tidak pernah menyangka hidupnya akan diduga. Khairul Nizam yang dahulunya bekerja di sebuah restoran makanan segera terpaksa berhenti akibat dari kemalangan yang menimpa dirinya beberapa tahun yang lalu. Akibat daripada kemalangan itu, dia sering kali mengadu sakit belakang. Khairul bertuah dikurniakan anak-anak yang suka membantu. Saya first kali saya terlibat kemalangan jalan raya pada tahun 1998. Pada kemalangan tu saya kemalangan dekat Seksyen 10 Mangsa Maju. Pada masa tu saya diimpit kereta, bahu belah kanan saya, bahu belah kiri saya patah. Tulang selangka bahu atas ni patah. Dan pada tahun 2010 ada sekali lagi kemalangan. Saya jalan dekat Jalan Genting Kelang, diimpit dengan kereta Proton. Jadi bahu belah kanan saya pula patah. Jadi dia patah pada bahagian dua tempat, belah depan dengan belah tengah ni. Selepas daripada itu saya cuba juga untuk bekerja seperti biasa, tapi bila saya cuba mengangkat berat kan, tulang ni rasa macam sakit. Bahu belah kanan saya ni, terutama yang dia kiri kanan dah patah, terutama yang sebelah kanan yang dua patah ni, dia jadi macam menyuncuk-nyuncuk dekat daging tu kan. Jadi saya pergi buat cek dekat specialist, dia kata tulang ni memang tak boleh nak disimen, tak boleh nak diskrukan apa, cuma dia nasihatkan saya berubat secara kampung ke, urutan secara kampung, dan dia nasihatkan jangan mengangkat bebanan terlalu berat. Maklum dengan pendapatan isteri dan anak yang tidak seberapa, Khairul Nizam mengambil inisiatif dengan membuat jeruk mangga dan jambu bagi menambah pendapatan keluarga. Setiap hujung minggu, mereka akan ke Pasar Chowkit untuk mendapatkan stok buah mangga dan jambu. Meskipun tempahan yang diterima di awal penjualan mereka tidaklah seberapa, tetapi mereka tidak pernah putus asa. Rutin harian saya, pagi sebelum saya pergi ke Chowkit, Pasar Chowkit, saya untuk mendapatkan bekalan mangga atau jambu saya tu, saya akan telefon dulu pembekal saya. Bila dia orang kata dah ready, baru saya akan datang. Jadi bila saya sampai, benda tu dah sedia dah. Saya tinggal ambil, tinggal bayar aje. Benda memang orang dah siap asingkan untuk saya. Saya bawa balik, saya proseslah dengan kopek kulit dia apa semua, dengan bersihkan dia. Lepas tu siap belah dia, packing masukkan, dengan bantuan orang rumah saya serta anak-anak. Kalau orang kata apa, order tu banyak kan, bantuan daripada anak-anak dengan rumah saya lah. Start daripada tahun lepas lah. Saya mula daripada tahun lepas, selepas saya apa ni, selepas saya ada operation sekali, operation buah pinggang saya yang sebelah kanan. Sebelah kanan ada buang batu, dan sebelah kiri saya buah pinggang saya rosak kan. Selepas daripada itu saya tak boleh nak buat kerja berat langsung, terus saya buat atas ikhtiar untuk keluarga, saya buat niaga online. Saya meniaga
jeruk macam mangga, jambu ke kedondong dalam balang. Lepas tu benda tu saya akan postkan kan dalam dalam handphone untuk cari customer apa semua. Kan. Rezeki datang dengan pelbagai cara. Meskipun tidak mampu melakukan kerja-kerja berat, Khairul tidak pernah sekalipun lupa akan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga. Memandangkan empat orang anaknya masih lagi bersekolah, dia perlu berjimat dalam berbelanja. Oleh itu, dia seringkali ke sungai berdekatan rumahnya untuk memancing ikan. Jika rezekinya baik, dapatlah mereka sekeluarga makan ikan. Di sinilah Khairul menghabiskan masa dan adakalanya sambil dia menunggu, dia seringkali termenung sendirian memikirkan cara untuk memperbaiki kehidupan mereka sekeluarga. Berpaksikan tindakan hari ini mengubah masa depan. Wakil Pasukan Muslim Voluntary Malaysia datang untuk mengambil maklumat bantuan yang diperlukan oleh Khairul. Kami dari Muslim Voluntary Malaysia, sebuah NGO yang membantu keluarga berkenaan dengan pembangunan ekonomi. So insyaAllah hari ini kita akan menemuramah abang dan akak untuk kita tanyakan lebih lanjutlah mengenai apa status dan juga aduannya abang ajukan. Dan juga insyaAllah kami akan menyerahkan inilah, dalam kotak ni ada barang-barang asas seperti gula, tepung dan sebagainya lah untuk sedikit sebanyak meringankan beban abang dan akak. Kita dapat lihat kebanyakan golongan-golongan asnaf ni dari pelbagai latar belakang ceritanya. Tapi apa yang secara peribadi saya melihat Cik Khairul, dia berbeza dengan mereka yang pernah saya santungi sebelum ni, di mana Cik Khairul tidak mengharapkan semata-mata bantuan, tetapi Cik Khairul sendiri ada usaha untuk ke arah mengeluarkan kehidupan dia yang sekarang untuk yang lebih baik. Yakin bahawa rezeki ialah nikmat yang perlu dikongsi bersama. Pemilik restoran Pak Tam Sri Kona berbesar hati berkongsi pengalaman dan teknik berniaga. Memandangkan Dian dan Khairul berhasrat untuk membuka perniagaan makanan suatu hari nanti. Layanan yang baik daripada pemilik restoran membuatkan Khairul sekeluarga berasa tidak kekok untuk berbual. Pelbagai perkongsian dan tips yang dikongsikan pemilik restoran ini yang dikenali sebagai Pak Tam sepanjang mereka menikmati hidangan makan tengah hari. Bulan 18. Oh. Ha. Tinggi sikit. Sambil disajikan menu nasi ayam yang menjadi signature dish di sini, Pak Tam tidak loket memberikan idea untuk mengembangkan perniagaan mangga asam boi yang dijalankan Khairul secara online. Selain Dian dan Khairul, kedua-dua anak lelaki mereka turut teruja dengan keenakan menu hidangan yang disajikan untuk mereka. Sebenarnya Pak Tam selalu tengok bersamamu. Sebenarnya Pak Tam selalu tergerak kata bila bersamamu ni nak datang ke Pak Tam Sri Corner, Pak Tam nak belanja dia orang makan, Pak Tam nak bagi dia orang tahu masakan dekat kedai Pak Tam ni. Mungkin orang kenapa orang datang ramai, dia orang selalu tengok, dia tak dapat rasa. So kalau dia orang dapat datang, Pak Tam selalu impikan macam tu. Kalau dia orang datang, Pak Tam nak bagi makan yang sedap-sedap kat kedai Pak Tam. Especially nasi ayam ketom Pak Tam. So dia orang tengok kalau dia orang teringin hari ini rupanya dia orang dah dapat, dia orang dah dapat rasa, alhamdulillah. Pak Tam sangat happy sebenarnya tu. Perumahan awam Sri Langkawi 1 Gombak bukanlah sebuah lokasi yang asing bagi Khairul sekeluarga. Lokasi ini menjadi tempat kunjungan mereka sekeluarga apabila ada masa terluang. Khairul akan membawa anak-anaknya datang untuk berjumpa dengan nenek dan datuk mereka bagi menghilangkan rasa rindu. Keakraban anak-anak Khairul melayani nenek dan datuk mereka menunjukkan Khairul dan Dian berjaya mendidik anak-anak mereka untuk menghormati orang tua.
Terkadang di bahu wanita inilah Khairul seringkali menangis apabila menceritakan tentang kesakitannya dan juga kesempitan hidup mereka sekeluarga. Tiada apa yang mampu menghalang kasih seorang ibu. Normawati Sulaiman, 60 tahun, sering memberi kata-kata semangat kepada anaknya, memandangkan dia dan suami juga tidak mempunyai kewangan yang cukup dan hanya mengharapkan duit dari anak-anaknya yang lain. Kadang dia mengadu juga dia susah itu, susah ini. Tapi itulah nasib dia, baik isteri dia pun pandai menjahit. Dapatlah tolong-tolong dia sikit. Saya nak menolong pun tak berupaya. Kalau ke saya pun tak, bukannya senang. Nampak rumah cantik, tapi ini hasil dari tempat kerja, masa kita kerja dulu. Dia pun tak tahu lah, lepas insiden dia sana sakit, pinggang sakit. Nak tolong dia pun tak tahu lah nak cakap macam mana. Setiap minggu, wakil syarikat Faiza Sendirian Berhad tidak pernah terlepas untuk turut serta menziarahi keluarga bersamamu. Sebagai penaja utama bagi program bersamamu, syarikat Faiza tidak henti-henti memberi sumbangan dan semangat kepada keluarga bersamamu. Syarikat Faiza yang datang untuk apa? Lihat sendiri keadaan apa abang dan kakak sekeluarga, seperti yang dimaklumkan kepada kami jugalah. Sumbangan yang itu juga, kedatangan kami juga ada bawa sedikit sumbangan daripada Syarikat Faiza yang ini merupakan beras apa keluaran Syarikat Faiza jugalah. Kan? Di samping-samping tu ada jugalah barang-barang produk lain daripada Syarikat Faiza seperti bihun. Bihun ni lembut je bang, kalau masak goreng, buat bihun sup, apa semua ni memang sangat bagus. Yang ni bubur segera. Oh, bubur segera. Untuk masak eh, semua herba-herba semua dah ada kat dalam ni. Campur air je. Campur air masaknya. Rempah-rempah dia semua dah siap lah. Termasuk juga rempah-rempah ratus ni. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. InsyaAllah sikit semangat. Mana yang boleh membantu, kita bantu lah kan. InsyaAllah. Memang ni ada sedikit semangat juga daripada Syarikat Faiza. Setidaknya dapat meringankan jugalah apa beban keluarga, boleh digunakan untuk kegunaan harian, insyaAllah lah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih lah. Saya mewakili pihak keluarga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syarikat Faiza kerana memberi kami sumbangan dari segi makanan dan sedikit sumbangan ni. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih. Tuah ayam nampak di kaki. Tuah manusia tiada siapa yang tahu. Tuah kali ini terus memihak kepada Khairul dan Dian sekeluarga. Pihak Skyland Malaysia berbesar hati membawa keluarga ini melawat ketiga lokasi menarik. Plane in the City ialah arca kapal terbang yang sebenarnya telah diubah suai menjadi restoran yang cantik. Layanan yang baik daripada kaki tangan Skyland membuatkan mereka berasa sangat dihargai. Paling menarik, ini merupakan kali pertama mereka sekeluarga melangkahkan kaki ke dalam sebuah pesawat. Jelas terpancar kegembiraan yang sukar digambarkan dengan kata-kata dan hanya mampu dilihat di riak wajah mereka. Depends on package apa dia book. Sebab kita ada ekonomi, bisnes yang first class dan kita akan tukar yang lima. Tak ambil apa-apa, abang ambil apa-apa. Selain restoran, mereka juga diberi peluang memasuki kawasan kokpit pesawat ini agar dapat mereka merasai pengalaman sebagai juruterbang di awan biru. Kita di Skyland ni berwawasan untuk to ensure each and every guest that we receive here dekat Skyland mereka bergembira and berpuas hati dengan semua services yang kita provide and also to have a really good time at Skyland. So one of the things is we amat menghargai untuk for us to get
semua golongan masyarakat untuk berkunjung ke Skyland and have a great time, and we make ensure for them to be happy. Tidak ketinggalan, mereka turut dibawa pihak Skyland untuk menjamu makan malam setinggi 50 meter dari tanah yang diberi nama Dinner in the Sky. Inilah kali pertama dalam sejarah hidup mereka mencuba hidangan di atas awan dengan hidangan masakan barat yang disediakan khas oleh chef-chef bertaraf Michelin. Meskipun keceriaan ini hanyalah sementara, namun ini adalah kenangan terindah yang akan kekal terpahat di dalam diary kehidupan keluarga ini. Terus hulurkan sumbangan untuk kelangsungan keluarga Dian dan Khairul. Hulurkan tangan, ringankan beban.